sahabat Beta, masih bersama kami tentunya di Beta News. Jadi hari ini saya sedang berada di Desa Debangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, tepatnya ada di depan rumah pembuatan risol bakar. Nah, kira-kira seperti apa sih proses pembuatannya dan yang membedakan risol bakar sama risol-risol yang lainnya? Nah, penasaran kan? Nah, untuk itu terus ikutin saya. Let's go! Awal usaha risol bakarnya tuh gimana, Mbak? Ibu sering buat ini, lalu kepikiran untuk membuat, lalu saya foto, saya upload di media sosial, ternyata kok responnya banyak teman-teman yang ingin mencicipi, ingin pesen gitu. Lalu saya buka open PO, dan ternyata mereka responnya alhamdulillah enak, cocok, gitu. Lain rasanya juga lain dari yang lain, dan terutama mereka yang termasuk diet ya, diet tidak makan berminyak kan, ini termasuk salah satu apa solusinya nggih. Untuk harganya sendiri? Harganya kemarin saya model karena ukurannya agak besar ya, saya kemarin jual 3.500 per satunya. Per satuan ya? Karena memang isiannya ayamnya juga lumayan banyak, terus kentangnya, betul dan lain-lain. Untuk info pemesanan Mbak bisa melalui WhatsApp-nya berapa, bisa disebutin? Kalau bisa, kalau info pemesanan bisa lewat WA saya 085 7272 33133. Untuk pesanan biasanya harus bisa langsung apa open PO? Open gitu. PO, karena memang kalau langsung dadak iya, kalau pas buat ya bikin produksi, kalau pas dia bikin tidak bisa biasanya. Biasanya satu minggu berapa kali open PO Mbak? Dua kali. Jadi itu dia liputan saya mengenai pembuatan risol bakar. Nah, kalau biasanya risol itu hanya digoreng menggunakan tepung panir, nah ini buatan Mbak Lutfia ini dari kulitnya itu langsung dibakar gitu aja, jadinya rendah lemak. Nah, untuk harganya pun juga cukup terjangkau, yaitu hanya 3.500 saja per picisnya. Nah, semoga liputan kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat Beta semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi terkini serta inspiratif. Sampai jumpa.